Eh, ada sobat kelinci. Oke, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat sobat-sobat kelinci ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Saputra, biasa dipanggil Odon. Di sini saya akan menjelaskan ya, banyak berbagai orang ya nanya-nanya, Bang. Kalau misalkan ngebedain jenis kelinci cewek atau cowok gimana sih, Bang? Sebenarnya kalau misalkan kalian mau belajar, itu udah banyak kok sama senior-senior ataupun para suhu-suhu yang ada di dunia perkelinci ini. Simple dan padat. Oke. Bentar ya, sobat-sobat. Aduh. Nah. Ya, kita lanjutin lagi ya. Kalian mungkin tadi ya pembahasan tentang membedakan jantan ataupun betina sangat simpel sebenarnya, Mas. Kalau misalkan contohnya kelinci segede ini, pasti kalian sudah tahu kan, dikarenakan mereka sudah mengeluarkan alat vitalnya ataupun cara garis besar itu ada bijinya ya. Nah, kalau misalkan yang kecil gimana sih, Om, caranya? Simpel. Ntar saya kasih tahu ya. Oke, saya taruh dulu kelinci ini. Ini adalah salah satu contoh ya, kelinci. Kelinci yang masih kecil ya, masih di bawah umur 1 bulanan ya. Ya, ntar kita kebawa ke kandang tadi aja. Adalah kelinci mini rex ya, walaupun kecil tapi ini umurnya 2 bulan. Oke buat sobat-sobat kelinci yang ada di mana aja, baik pun pemula ya, terutama pemula, kalau misalkan para suhu, saya percaya kok bahwa lebih mantap ilmunya. Izinkan saya menerangkan ya buat para pemula ini. Contoh-contoh kelinci jantan ataupun betina buat sekecil ini ya, maupun umur dari usia 1 bulan ke bawah ataupun ke atas, sangat simpel. Contohnya seperti ini ya, buat sobat-sobat kelinci yang ada di Indonesia, contohnya ini. Coba kita cek. Nah, kelihatan nggak kamera? Nah, kalau gini ya, ini contohnya nih. Kita kan cara pegangnya gampang, simpel. Kita ambil dari sini. Banyak kok caranya. Nah, seperti ini. Tinggal tarik. Nah, tinggal tarik seperti ini. Nah, alat kelaminnya nongol. Nah, ini contohnya kelinci betina. Supaya lagi-lagi biar lebih jelas lagi. Gak mau diam juga nih kelincinya. Ditarik. Nah, ini kelinci betina. Kelinci betina itu alat kelaminnya kalau dipencet ataupun ditarik, dia akan ikut oleh jempol kita nih. Miring, miring, miring. Miring ke depan, kedep ke arah jempol. Nah, iya, ya, ke arah jempol tuh. Ya. Ini contoh kelinci betina. Nah, ditarik seperti ini. Oke, cara megang yang kedua gini. Ada banyak cara, atau enggak ditunggingin seperti ini. Nah, tuh. Ini ke arah jempol lagi. Tuh, dia ngikut ya alat kelaminnya tuh. Alat kelaminnya ke arah jempol, yaitu dia miring. Miring. Nah. Miring. Nah, seperti ini. Kalian harus perhatikan dengan seksama ya. Coba kalau yang ini apa ini? Yang jenis FL apa ini? Kita lihat dulu ya. Oh, ini juga betina ya. Sama ya. Tuh, kalau ditarik. Nah, dari alat kelamin si betina itu lebih mengarah ke jempol kita. Jadi secara garis besar itu miring. Nah, ini tuh. Nah, ini betina juga. Oke. Contoh yang ini kalau kelinci mini rex. Nah, iya, ini betina. Nih. Kalau kelinci yang jantan, nah kita, wow, dia lebih agresif, jarang-jarang dipegang. Bentar. Sip. Kalau ditarik, nah dia nggak miring, dia nongol. Jadi garis si jantan itu lebih besar, alat kelaminnya itu lebih naik seperti ini. Kalau betina dia miring seperti ini. Masih kurang paham atau kurang jelas? Saya jelaskan lagi cara yang kedua itu megangnya ya. Nih. Oke, tes tarik. Oke. Walaupun kayaknya kelihatan anarkis ya. Maaf ya, ini sebagai contoh aja. Nah, alat kelamin si jantan
ini alat kelamin si jantan di sini ya, itu dia nggak nyambung kok. Nah ya sobat ya, di sini nggak nyambung. Jadi dia itu ibaratnya alatnya itu melingkar seperti ini, putus tuh, ditarik dia nongol gede. Beda sama si betina. Si betina tuh kalau ditarik secara garis besar dia ngikutin jempol, jadi dia ibaratnya miring. Kalau si jantan gini, kalau si betina agak miring gini, ya kan? Contohnya seperti itu, simple dan sangat padat. Kalau misalkan pengen belajar terus, saya ibaratnya saya anjurkan buat para pemula ya, buat para pemula agar lebih belajar lagi kepada yang lebih paham, ataupun kepada senior-senior, ataupun kepada suhu-suhu, ibarat kasar kata itu pencinta kelinci yang lebih dahulu daripada pemulanya ya. Seperti simple dan padat kan. Kalau misalkan kalian masih belum paham, terus belajar dan belajar lagi, ataupun kalian punya kelinci nih di rumah, kalian praktikin aja secara seksama seperti itu. Kalian sudah paham belum? Seperti itu. Nanti kalau misalkan belum paham, kalian bisa lihat terus video-video yang ada saya terangkan tadi ya. Kalau misalkan belum paham juga itu, kalau misalkan paham, is okay, the best. Jadi kalian itu nggak bakalan salah menentukan jenis kelinci jantan ataupun betina seperti itu. Kadang-kadang saya anjurkan juga, saya yang pernah saya alamin, ternyata ada yang jenisnya itu split ya. Jadi jenis split itu pas kita cek betina, tapi pas misalkan udah gede dia berubah jadi jantan. Jadi si alat kelaminnya betina tapi dia punya biji. Saya pernah ngalamin kayak gitu, tapi hormonnya lebih-lebih ke jantan. Anehnya seperti itu. Saya juga bingung karena bisa seperti itu. Oke, kalau kalian suka video ini, biar kalian lebih berkembang, jangan lupa subscribe dan like dan komen di TV IAM atau IAM TV.